Ini kita kayak di Garut nih bro ya. Di mana namanya? Wanaraja. Wanaraja nih pasarnya bro, gede bro. Ini ada warung yang ini kita harus makan. Rumah makan Mandiri namanya. Tuh lauknya banyak, ini tetehnya. Nah, nasi teh satu teh. Makan sini teh. Nasinya dikit aja teh. Kita icip-icip. Oh, udah teh. Oh, kebanyakan tuh teh, kurangin dikit teh. Oh. Ini yang saya ini apa nih maksudnya? Ini sapi. Di masak apa? Di bistik. Oh, bistik. Oke, okay, teh. Enggak pakai santan ya? Pakai santan ya, enggak apa-apa dikit teh. Bistik. Oh, maksudnya tadi bistik masakannya gitu ya? Iya. Rendang bukan? Bukan, rendang pakai cabe. Oh, ini enggak pakai cabe. Oh, bistik. Oh. Pakai kuah? Pakai kuah dikit teh. Terus apa lagi teh ya? Ini apa? Oh, ayam hijau ya. Ayam hijau. Itu artinya apa itu? Daun singkong. Ah, boleh teh. Itu kenapa namanya Mandiri ada tanduknya teh? Itu tanduk apa tuh teh? Nah, ada tanduk. Itu teh, nih. Apa itu? Oh, maksudnya sapi itu. Oh, maksudnya daging sapi. Oh, bingung saya makanya nanya. Dan habis makan di sini mau nanduk. Nanduk. Ah, jadi itu apa tuh teh? Oh, daun bawang gitu. Genjer. Oh, genjer itu. Enggak boleh teh genjer teh. Waalaikumsalam. Minta sambel deh teh. Sambal. Sambalnya terasi teh. Terasi. Bukan terasa bukan. Kirain sambal terasa, terasi. Ini berapa nih teh? 15.000. Murah banget. Makan dulu teh. Ya. Ya, oke, teh. Ya, kita makan dulu. Oh, udah jadi airnya. Bu, makan, Bu. Teh. Ini lalapan teh ya. Ya, Bro. Dari sini, Bro. Bro dari sini. Mantap. Makan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan lagi, makan lagi. Sebetulnya lauk di sini banyak di warung Mandiri. Dia ada tengkorak sapinya tadi ya. Tengkorak sapi. Kita makan dulu, guys. Orang sapi ini bistik loh. Belum pernah makan nasi sama bistik ini dia. Biasanya kan bistik pakai kentang. Sini. Tadi dikirain orang Padang. Makan dulu ya. Wah, oh, bener. Bistik loh. Lu makan lu. Teh, makan teh. Bisnya ini manis, pakai santan dikit. Emang gak pakai cabai. Cabai sendiri. Mantap manis. Dagingnya lebar. Sayur dan singkong. Baru udah mati guys. Ginger guys. Bokin tuh sebelah. Apa ya? Bokin. Ini banyak bokin deh. Mantap deh. Sebenernya tinggalan gak sakit tetap enak. Ini daun bawang genjer ya? Genjer kan? Genjer ya? Genjer. Genjer. Ini larang ini deh. Karena gak tahu deh. Ini harus makan pas kita berarti. Menu favoritnya emang kayaknya ini guys, daging sapi. Udah manis, terus gurih kali ini, bingung kan gak sebenernya gurih, apalagi daging
mantep. Kurang mantep ini, guys. Apa, guys? Mantoro. Petai cinta. Petai cinta, guys. Petai cinta. Teh, ini petai apa namanya? Petai nih, petai cinta katanya. Ini beli. Oh. Dimakan langsung kan, Teh? Iya. Dimakan langsung kan? Oh. Saya belum pernah dia makan langsung. Cepet gemuk ya, cepet gemuk. Ntar mau diaduk sebentar lagi besok di tanduk. Ini menu andalan ya, yang coba bisnis. Jadi betul harga makanan sekarang ya di Indonesia. Ya, kita makan ya. Habis saudara-saudara, enggak ada kenyang-kenyangnya. Enak. Makan kampung ini. Laper mulu ya, bos ya. Awa dingin. Apalagi ya. Apalagi. Mau lapar. Padahal merek semua udah sama ya, sederhana ya. Merek udah sama. Bukan, bukan rumah makan. Ini mandiri, bos. Nah, mandiri. Ya. Mantap loh. Maknyus. Tangannya mana, Maknyus? Iya, Maknyus. Tanya minum air teh enggak? Mau lihat tuh. Ayo. Bayar 25, ambil 1 aja. Kamera ya, kagak. Lu sen salah lo. Salah mulu ah. Kerjamu lo. Udah 6 hari di Garut. Belum dikasih makan. Ya. Lu. Cepet nih. Baru ini mau habis nih. Ya sip. Keluarin uang dulu, keluarin uang dulu. Mau habis. 25 ampos 1 aja. Sayur ada. Oh, ini sop nih, Teh, ya? Iya. Ini mau bayar dulu, Teh. Kita bayar 25 aja. Sampai 10 ini buat Teteh kenang-kenangan nih. Isinya 5.000 masukin channel marketing. Makasih, Teh, ya. Teh siapa namanya? Teh siapa namanya? Udah berapa lama Teh Rani buka? 7 tahun ya. Semoga laris, Teh, ya. Tambah laris, banyak dapat rezeki. Jadi, ya sama ini jangan lupa rumah makan yang ada ini kepala sapinya, guys, ya kan? Recommended berarti, ya enggak? Enak guys, mantap. Ini bro, matiin dulu bro. Kita kesini lagi, bro. Guys.